Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, ayyuhal waladu, wahai anakku. Ya, murid dibilang awalad ya, karena memang murid itu walad buat seorang guru, walaupun muridnya udah besar-besar ya. Sesungguhnya guru itu adalah orang tua. Maka ada ya, ulama mengatakan hakikatnya adalah guru itu orang tua. Jadi kalau orang tua yang melahirkan itu majazan, sampai begitu ulama. Wahai anakku ya, laukanal ilmul mujarradu kafian laka. Jadi kalau adalah ilmu, semata-mata ilmu cukup untuk engkau, ilmu aja. Wala tahtaju ila amalin siwahu, dan engkau tidak butuh kepada amal selainnya, selainnya. Enggak butuh kita selain amal. Enggak butuh kepada amal. Ilmu aja cukup, enggak mau ngamalin. Ilmu aja cukup. Lakana nida'u hal min sa'ilin, hal min mustaghfirin, hal min ta'ibin, do'i'an bila fa'idatin. Niscaya seruan, mana adakah daripada orang yang minta, adakah daripada orang yang istighfar, adakah daripada orang yang taubat, ada seruan begitu. Niscaya itu do'i'an sia-sia, bila fa'idatin, tanpa fa'idah. Tapi kenyataannya ilmu itu enggak cukup hanya semata-mata ilmu. Ilmu mesti diamalkan. Seperti tadi Pak, kita yang saya jelaskan tadi itu ilmu mesti kita amalin. Ya. Ilmu mesti kita amalin. Kita amalkan. Ya. Walaupun ada ya, istisna, pengecualian itu ya. Ya kalau kita di rumah sesama ya nggak apa-apa gitu ya. Kalau kita ya dengan banyak orang sebaiknya kita menjaga ya, kita ikutin peraturan. Ini adalah salah satu daripada mengamalkan ilmu. Waruhiya, dan telah diriwayatkan ana jama'atan minas sahabati ridwanullahi alaihim ajma'in zakaru Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ni'mar rajulu huwa law kana yusalli bil laili. Telah diriwayatkan bahwasanya satu jama'ah daripada sahabat Nabi, semoga keridhaan Allah ditumpahkan kepada mereka sekaliannya, zakaru, mereka telah menyebutkan Abdullah ibn Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, inda Rasulillah, di sisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka ia bersabda, ni'mar rajulu huwa, kata Rasulullah gitu. Kata ya, dikatakan begitu, sebaik-baik laki-laki dia. Lau kana yusalli bil lail, kata Rasulullah, jikalau dia sholat di waktu malam. Jadi rupanya sholat malam beliau belum kerjain. Ya. Ada satu riwayat mengatakan setelah dikatakan ini, Abdullah bin Umar selalu ngerjain sholat malam dan beliau sangat sedikit tidur malamnya. Ya. Orang Pak kalau kebanyakan tidur, maka tidur sedikit kurang. Tapi kalau orang mensedikitkan tidur, itu sedikit tidur cukup. Ya iyalah gitu. Benar itu. Jadi kalau orang yang banyak tidurnya, maka sedikit tidur kurang. Orang yang sedikitin tidurnya, maka sedikit cukup. Kalau banyak puyeng. Iya. Umpama nih bapak biasakan setiap malam tidurnya sedikit.
atau enggak tidur bahkan Bapak, setiap malam enggak tidur. Entar Bapak tidur sedikit aja di siang hari itu cukup terasa. Puas. Kalau banyak aja pusing kepala. Apabila kita udah biasain kayak begitu. Ya. Nah, orang yang tukang tidur, tidurnya banyak, maka enggak cukup tidurnya sedikit. Tidur baru sedikit, apa dibilang, gua baru tidur, bangunin aja. Udah 2 jam. Dia maunya itu bangunnya sendiri. jangan dibangunin. Ya, kalau dibangunin, palanya puyang. Ini tukang tidur nih begini. Ini setelah ini Abdullah bin Umar ya selalu sholat malam dan sedikit tidurnya. Jadi Rasulullah menegur beliau. Ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu ya rajin kagak sholat malam, jangan sampai. Jangan sampai rajin kagak sholat malam. Bukan rajin sholat malam. Jangan sampai rajin kagak sholat malam. Azan sudah berkumandang subuh, as-salatu khairum minan naum, ngoroknya makin gede. Aduh, jangan sampai. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersama Nabi alaihi salatu wassalam, lirajulin min ashabihi, kepada seorang laki-laki daripada sahabat Nabi, ya fulan, wahai fulan, la tuksirin nauma bil lail, fa inna kasratan naum bil lail yada'u sahibahu faqiran yaumal qiyamati. Wahai fulan, janganlah engkau memperbanyak tidur di waktu malam. Jangan banyakin tidur malam. Kenapa? Fa inna kasratan naum bil lail, karena sesungguhnya banyak tidur di waktu malam yada'u sahibahu, meninggalkan ya pelakunya fakiran dalam keadaan miskin, yaumal qiyamati, di hari kiamat. Jadi kalau orang tidurnya banyak di waktu malam, nanti di akhirat miskin. Miskin di akhirat. Miskin apa? Miskin amal. Jadi jangan sampai malam enggak salat malam atau kebanyakan tidurnya. Jangan sampai. Enggak bakalan mati, enggak sedikit tidur kagak. Jadi jangan takut mati. Jangan takut mati. Banyakin ya ibadah, banyakin, jangan sampai enggak di malam-malam, di malam hari. Katanya sih kalau udah pahala 5 ya jam 4 udah kagak bisa tidur, benar begitu Pak ya? Iya. Tapi jangan kemudian enggak bisa tidur kagak mau sembahyang malam, jangan sampai. Bangun menusin TV di setel, lihat HP, rebah-rebahan, ulas, jangan begitu. HP itu bukan anak kecil aja yang kena virusnya, nenek-nenek juga, bapak-bapak, engkong-engkong, kadang begitu lupa diri, ya lupa diri. Ya, jadi usahakan
kita jangan sampai enggak sholat malam, dipaksakan untuk sholat malam. Istrinya dibangunin, ya istrinya dibangunin, ya, jangan sampai ya, tidur. Dan suami harus jadi pemimpin. Suami harus jadi pemimpin. Apa? Bangun malam. Jangan sampai suami dibangunin sama istri. Jangan sampai istri yang bangunin mulu. Bang, bang, bangun bang. Besok dibangunin lagi. Bang, bang, bangun bang. Itu enggak ada ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa berarti. Jadi hendaknya suami yang bangunin istri. Ya, hendaknya suami yang bangun istri. Ya, suami udah bangun duluan. Orang ibadah di malam hari ada dua. Ada kalanya dia enggak tidur di malam-malam sampai subuh enggak tidur. Ada orang yang tidur di waktu malam tapi sedikit. Ya, sedikit, ya. Seperti Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau ada tidurnya di waktu malam. Sepertiga untuk ilmu, sepertiga untuk ibadah, sepertiga untuk tidur. Imam Syafi'i begitu. Ya. Kalau orang sufi kebanyakan malam enggak tidur dia. Terus. Nah, jangan yang ketiga malam tidur melulu, banyak banget tidurnya. Jangan sampai gitu. Banyakin ibadah. Ya, kalau kita mungkin enggak kuat malam bangun aja gitu ya. Malam tidur dan bangun malam. Jangan sampai enggak bangun malam. Kita enggak kuat dah. Kalau enggak kuat jangan dipaksain, Pak. Jangan dipaksain. Apalagi siangnya punya aktivitas, malam kagak tidur. Iya, bisa gagal paham kan. Lagi kerja gagal paham. Wallahu a'lam bishawab. Ayyuhal waladu.